live. Kita live dekat YouTube jap. Senyap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah start kan? Alright, dah start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Selamat datang kepada semua dan terima kasih kerana menonton. Jadi untuk tajuk kita hari ini adalah tajuk mengenai belajar overseas. Jadi itu tajuknya. Belajar overseas. Jadi kena buat tangan-tangan sini. Belajar overseas. Jadi okey. Jadi sebelum kita perkenalkan, sebelum kita start, maka eloklah macam kalau kita Facebook kita ada @asfriend. Kalau dalam Twitter kita ada follow, kalau dalam Insta pun kita ada follow. Jadi kalau dalam talk macam ni kita ada perkenalkan diri. Tak kenal maka tak aruh kan. Alright. Jadi saya perkenalkan diri. Saya adalah Muhammad Aiman bin Amri. Muhammad Aiman bin Amri atau lebih dikenali sebagai Aiman Amri sebab banyak sangat Aiman kat dunia ni kan. Aiman Azlan, Aiman Banna macam-macam. Okay, saya merupakan pelajar degree psikologi di Nottingham. BSc in Psychology, University of Nottingham, United Kingdom. Dan alhamdulillah baru sahaja tamat pengajian minggu lepas. InsyaAllah result akan keluar lagi dalam seminggu lebih lagi. Doakanlah. Alright. Jadi kalau sepanjang sesi ni, kalau ada soalan, boleh komen kat bawah kan. Kalau ada soalan, komen je. InsyaAllah slot kita hari ni saya target maksimum pun paling lama pun 20 minit. Jadi sekiranya kalau terlebih, bagi tahu. Yes, Syazwan live. Okay, tajuk kita hari ni adalah belajar overseas. Jadi, kena tangan-tangan sekali. Belajar overseas, jadi InsyaAllah tajuk ni saya pilih sebab saya nak menyentuh mengenai konsep yang orang kata belajar overseas kan. Belajar overseas bunyi macam hebat. Ataupun belajar lokal orang kata tak hebat. Sebenarnya ada kelebihan dia, ada kekurangannya. Jadi hari ni kita nak berkongsi sedikit mengenai tajuk ni. Dan sebelum kita start, awal-awal saya cakap ini adalah pandangan peribadi saya. Ini adalah pandangan peribadi, adalah satu perspektif saya sendiri, adalah konteks saya sendiri. Oh Nico, I'm sorry, we are talking in Malay. But do you prefer me talking in English? But actually I prefer in Malay. Sorry Nico, whenever I see you, I'll translate for you. Is that alright? Okay. Jadi tajuk kita hari ni adalah belajar overseas. Jadi belajar overseas. Thanks Nico. I'll you one. Alright. Jadi belajar overseas. Yang pertama sekali adalah macam saya cakap tadi, ini adalah pandangan peribadi saya. Ia yang tidak merujuk pada semua, ia adalah pandangan peribadi saya, adalah perspektif saya dan apa yang saya alami, ialah konteks hidup saya sendiri. Jadi kalau siapa nak tambah, silakan. Saya nak betulkan, silakan. Kalau nak bangkang pun, silakan. Alright. Jadi kita masuk ke tajuk. Dah tinggal 19 minit. Okay, kita masuk ke tajuk. Iaitu belajar overseas. Definisi belajar overseas adalah bermaksud seorang Malaysian yang kita nak teguk, kita nak sentuh hari ni lah. Seorang Malaysian, dia belajar ke over the sea, sama ada UK, Ireland, US, Canada, New Zealand, Australia, Jepun kan, Jepun, Korea, semualah, asalkan luar negara. Jadi itu istilahnya. Dan cabaran untuk seorang yang belajar overseas yang pertama adalah kos hidup yang lebih mahal kerana bergantung pada negara lah. Kalau negara tu dia punya kadar mata wang lebih rendah maka lebih untung lah. Tapi kalau negara yang besar seperti UK kena darat 6 kan, ataupun US kena darat by dollar, jadi kos hidup akan bertambah di situ. Kemudian cabaran yang kedua adalah masa. Cabaran masa bermaksud bila seorang pelajar di overseas, masanya tidak sama seperti bila kita di Malaysia. Atau saya gabungkan sekali dengan apa, masa dan jarak lah. Sebab bila kita belajar di overseas, Morocco, kesian Naufal, ni Morocco. Belajar over the sea tu Sabah Sarawak tak masuk lah walaupun ada over the sea kan. Ni saya merujuk pada luar negara. Kat mana tadi? Jarak. Maka bila sebut jarak, belajar di overseas,
cabarannya utamalah masa dan jarak, merujuk kepada dia tak sama macam waktu saya dekat Uni KMAT dulu. Setiap minggu boleh balik balik rumah kan. Atau bila-bila cuti semester boleh balik rumah. Tak sama. Dekat sini kalau cuti, kau duduklah kat rumah ataupun kau pergilah berjalan mana-mana. Lepaskanlah stres kau dan WhatsApp lah dengan family, FaceTime dengan family. Itulah cara untuk kami melepaskan tekanan kami sebagai pelajar di overseas. Dan dan itulah tiga kos, kos masa dan jarak. Okay, jadi once kita dah clear pasal ni, kita nak masuk kepada perbezaan antara belajar overseas dengan belajar lokal. Target saya nak cerita ke hari ni adalah, objektif saya pertama adalah saya nak bagi semua nampak bahawa belajar di overseas atau belajar di lokal ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak sentuh adalah peranan pelajar di luar negara apabila balik maupun ketika masa di sini. Yang itu saya nak sentuh. Yang paling penting sekali. Yang ketiga adalah setelah berpuluh-puluh tahun Malaysia menghantar rakyatnya ke overseas, di mana mereka sekarang? Ha, ini tricky sikit. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjadi cordial kepada masyarakat. Yang keempat ni yang saya akan tekankan di akhir talk nanti. Yes, tinggal 14 minit. Okey. Okey. Jadi kita masuk ke pertama, iaitu kelebihan kelebihan belajar di overseas dan kelebihan belajar di lokal. Bila kita belajar di overseas, salah satu kelebihannya adalah dia di-expose dengan pelbagai culture yang baru. Dia akan di-expose dengan satu pengalaman yang lain. Dia akan bercampur dengan pelajar lokal, dengan pelajar dengan international, pelajar dari Korea, pelajar dari China, pelajar dari China. Korea, China, yes. Daripada Jepun. Macam-macam lah. Even daripada rakyat UK sendiri. Itu kelebihan yang paling besar lah, iaitu kenalan lebih ramai. Macam saya sendiri pun alhamdulillah ada kenalan yang belajar, yang memang duduk dekat sini kan. Which is a good thing for me because I learn a lot about them and they learn a lot about me. Nah, some of them already try my nasi lemak. Promote sikit. Kemudian kelebihan lagi adalah bila belajar di overseas, dia di-expose dengan satu budaya yang lain, satu persekitaran yang lain. Persekitaran yang saya maksudkan adalah ianya bukan lagi bila kita nak pergi Tesco macam kat Malaysia, nak pergi Giant bila jalan jumpa Malaysian, jalan jumpa Malaysian, ataupun pergi jalan-jalan pun jumpa Malaysian. Tapi bila belajar di overseas, satu budaya yang menarik adalah kita lihat macam mana kalau dekat UK, budaya melintas jalannya, budaya naik kereta, budaya menghormati orang, budaya menyapa walaupun tak kenal. Bila jumpa, you're right, kita alright kan? Itu antara pengalaman menarik lah bila waktu first year dekat sini. Dan satu lagi kelebihan yang saya nampak adalah bila kita belajar di overseas, kita keluar pada zon selesa. Kalau kita masih kekal dalam zon selesa, memang kita duduk dalam rumah lah. Tapi bila belajar dekat sini, kalau kita tak nak keluar, memang kita takkan campur dengan orang. Itu kelebihan belajar di overseas. Sekarang kita masuk ke belajar di lokal pula. Belajar di lokal tidak masuk anda kekurangan. Malah saya respect siapa yang belajar dekat lokal. Sebab saya sendiri pun pernah belajar dekat lokal. Sama ada di Kuala Lumpur, di Terengganu, di pelbagai seluruh negara lah. Di Malaysia tu sendiri. Kelebihan anda, bila berada dekat Malaysia, yang pertama saya nampak paling jelas, anda lebih faham macam mana lokaliti di Malaysia. Kalau kami dekat overseas, mungkin kata, oh bagus lah sistem transport sini, bagus lah, cantik lah, memang best lah. Lepas tu bila balik Malaysia, dah komplain, apa ni, bas tak tu lah. Lepas tu nak pergi uni ni pun tak tahu macam mana, nak kena tahu, tanya orang macam mana, nak tahu, nak belajar naik taksi. Ha, dekat sini, siapa yang belajar lokal, anda ada kelebihan yang besar. Iaitu anda faham macam mana konteks dan lifestyle in Malaysia selama 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun anda belajar di sana, bergantung pada kos lah. Melebihi kami yang berada di overseas. Sebab anda lebih faham. Kemudian kelebihan yang kedua adalah dari segi language barrier. Saya akui kadang-kadang bila dekat sini, kita pun tahu kan, bila kita bercakap dalam bahasa yang lain, we cannot really express ourselves. We cannot fully express ourselves and our heart doesn't really touch the message. Tapi bila kita cakap dalam bahasa sendiri, kelebihannya adalah bila kita bercakap tu, kita macam, aku boleh cakap macam bahasa aku. Tak kira sama ada anda bercakap Mandarin ke, anda bercakap Tamil ke, anda cakap Melayu ke, even kalau cakap Kelantan, cakap Sarawak, cakap bahasa apa pun, dialect apa pun, ataupun bahasa, you can really express yourself. Sama ada dengan kawan-kawan, dengan keluarga, maupun dengan lecturer. Ha, sebab kita ambil konteks belajar kan sekarang kan. Dengan pekerja lah kalau anda bekerja. Jadi, kita lihat macam mana berada di overseas dan juga di overseas dan juga di lokal. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Dan masing-masing ada kekurangan masing-masing. Peranan kita ni adalah untuk kita tolerate. Kita bersama-sama dan tidak judge sama sesama kita.
Dan malah kita belajar sesama kita. Belajar overseas pun ada benda nak belajar dengan pelajar lokal. Pelajar lokal pun ada benda nak belajar dengan pelajar overseas. Setuju? Kalau setuju, tekan like. Okay, kemudian kita lihat macam mana peranan belajar di luar negara. Sementara tu kalau ada soalan, kalau ada soalan boleh tulis ya, saya akan baca, jangan risau ada laptop ke ni. Okay, bila belajar di luar negara, saya lihat peranan terbesar belajar di luar negara. Okay, sebelum kita cerita pasal peranan, kita cerita dulu pasal kos atau beban yang perlu ditanggung oleh rakyat yang belajar di overseas. Yang pertama, yuran. Bila belajar overseas, especially siapa yang sponsor mahupun tajaan, yuran sangatlah mahal. Percayalah, kos saya sendiri pun dah £16,000 untuk satu tahun. £16,000 darat 6 dapat ringgit, kemudian darat 3 sebab belajar sini 3 tahun. So bayangkanlah Malaysia menghabiskan duit rakyat, saya sebut duit rakyat. Malaysia menghabiskan duit rakyat, duit daripada cukai, duit daripada ekonomi dan sebagainya untuk kita punya, untuk menghantar pelajarnya. Baru satu pelajar ke overseas selama 3 tahun. Kos saya sendiri pun dah memakan lebih kurang, saya berhutang dengan Mara sekarang lebih kurang RM470,000 plus minus macam tu lah. Dan bayangkanlah seseorang, kalau dekat Nottingham ni kami ada 300 lebih orang. Dekat Manchester je ada 700 lebih orang. Kalau campur seluruh UK, itu baru UK. Belum masuk lagi Korea, belum masuk lagi Morocco, China, US, Kanada, Jepun, macam-macam negara, New Zealand, Australia. So bayangkanlah kerajaan menghabiskan duit berbilion-bilion. Bukan, malah lebih daripada 2.6 bilion. Okay. Duit yang banyak ini, adakah kerajaan semata-mata nak menghabiskan, okay, kau pergi belajar overseas, kau balik, okay, macam tu lah, penat-penat orang bayar cukai semua, bajet kita kan? Tidak. Jawapannya, ada expectation yang mereka harapkan daripada kita, dan kita sendiri ada tanggungjawab yang kita kena tunaikan bila kita balik di Malaysia nanti. Balik di Malaysia nanti, ada tanggungjawab yang kena selesaikan. Tahu, bukan kita belajar sini dengan shopping yang travel tau. Primark. Okay. Jadi, satu lagi tanggungjawab yang saya perasan adalah selain daripada belajar, ialah untuk menyertai persatuan. Menyertai persatuan tidaklah bermaksud anda perlu officially jadi presiden, perlu jadi pengarah program dan sebagainya. As simple as datang sebagai peserta. Sebab bila dalam persatuan, kita akan belajar satu benda yang takkan dapat dekat tempat dalam kelas. Malah pelajar di lokal pun faham apa maksud saya kan. Sebab kita pun, saya sendiri pun ada jadi persatuan waktu dekat Unika Elmiah dahulu, iaitu di lokal. Bila kita, tinggal 7 minit. Bila kita berada di lokal, bila kita berada di overseas ataupun di lokal, kita jadi persatuan ni adalah satu ilmu organisasi yang kita takkan dapat dalam kelas. Sebagai contoh, kita dapat ilmu leadership. Macam mana kita nak menghandle stress bila ada program tak jadi. Macam mana kita nak handle deal dengan manusia, deal dengan orang atasan, deal dengan orang bawahan, deal dengan kawan sendiri, deal dengan keluarga. Dan kita belajar juga macam mana untuk isi semua benda tu, buat dalam resume. Siapa yang terlibat dalam video, belajar buat video. Siapa yang terlibat dengan modul, belajar buat modul. Siapa yang jaga AJK dapur, belajar memasak. Macam-macam benda yang kita tak dapat dalam kelas. Percayalah, mahupun lecture hall ataupun lab lah. Okay. Kemudian kita setelah bertahun-tahun Malaysia habiskan duit semua ni, bayangkan di mana mereka sekarang? Malaysia dah berapa tahun dah merdeka? Dan kita start hantar pelajar overseas setiap berapa tahun? Saya tak tepat research pasal ni. Tapi saya percaya yang sudah masuk berpuluh tahun. Maka di mana mereka sekarang? Malaysia makin baik ke, makin buruk ke, sama je lepas diorang dah balik. Especially kalau macam sampai dah grad kan, bila balik Malaysia. What's your contribution? Okay, sebelum kita sentuh pasal ni, suka sekali lah untuk saya sebut bahawa hanya sebab kita tak nampak sesuatu tidak bermaksud ianya tak ada. Hanya sebab kita tak nampak seseorang tu menyumbang tidak bermaksud dia tidak menyumbang. Okey? Sebab kita nampak apa yang kita nampak, kita tak tahu apa yang tidak berlaku. Bila ngapul, ngaji doa lah, pelik. Kayaklah. Okey. Apa yang saya boleh katakan bahawa setiap dari pelajar yang balik Malaysia ni
contribution mereka berbeza-beza. Ada yang dia balik menyumbang menjadi seorang lecturer, saya kenal. Ada juga yang balik dia menyumbang dari segi idea. Dia menceritakan bagaimana benda yang macam dia boleh bawa balik daripada overseas, especially kalau pelajar di UK. Dia bila balik dia boleh apply konsep yang sama, benda yang sama. Okay. Contribution pelajar bila masuk alam kerja, untuk lebih adil, saya sentuh kos saya sendiri, jurusan saya, iaitu jurusan psikologi. Apa yang saya boleh ceritakan bahawa bila balik di Malaysia, apa yang saya boleh katakan bahawa belajar psikologi bukan sekadar belajar baca orang. Bukan bukan sekadar, memang tak ada belajar baca orang pun. Dia bukannya belajar jadi psycho. Alang-alang saya ambil peluang ni lah untuk cerita kepada semua, belajar psikologi bukannya belajar baca orang, bukannya belajar pemikiran orang, bukannya jadi psycho dan sebagainya. Apa yang kami belajar adalah macam mana psikologi manusia boleh mengubah atau diubah oleh persekitaran sekeliling. Study of mind and behavior, minda dan tingkah laku. Satu benda yang saya mengharapkan sangat bila balik Malaysia nanti, saya tak tahu macam mana saya nak menyumbang tapi saya target lah, iaitu macam mana kalau saya lihat, saya comparison di UK sendiri, bagaimana konsep ilmu research psikologi tu betul-betul dapat mengubah policy making di Malaysia, di UK, minta maaf. Saya bagi contoh, contoh ada satu satu field ni namanya research educational psychology. Dalam educational psychology, kita belajar mengenai macam mana psikologi pelajar yang dibuli di sekolah, pelajar yang ponteng, bilingual, itu pelajar dua bahasa. Dan saya lihat research mereka dekat same lah. Okay. Good morning, handsome. Okay. Apa yang saya nampak, bila ilmu psikologi tu dapat mengubah policy making mereka, menyebabkan sekolah ataupun institusi pendidikan di UK dia bergerak seiring dengan research yang dicapai. Research ni kata macam ni, they take that into consideration. Dan bagi saya benda tu adalah sangat menarik dan sangat best. Sebab akhirnya psikologi ada juga contribution. Dan saya percaya dekat Malaysia benda ni ada, cuma saya belum tahu lagi. Dan saya sangat berminat untuk tahu benda ni. Dan sekiranya anda yang menonton ni tahu mengenai benda-benda seperti ini, bagaimana psikologi research dapat membawa kepada change of policy making ataupun regulation ataupun konsep pembelajaran ataupun konsep apa-apa sahaja yang dapat mengubah sistem kita di Malaysia, if you know this kind of thing, please PM me. Saya berminat sangat nak tahu. Sebab itulah satu contribution yang saya nak kejar. Kemudian, bagaimana pula dengan anda? Kos anda, saya cerita tadi pasal psikologi. Alamak, tinggal 2 minit. Minta maaf, saya terlebih masa pula. Apa yang saya ceritakan tadi adalah mengenai kos psikologi. Kos anda sendiri, apa saja kos anda, you decide what kind of contribution you want to give back to Malaysia. Bila anda balik nanti, ada banyak-banyak cabaran. Ada banyak-banyak ujian. Macam-macam challenge yang akan ada letak pada kita nak hadapi dan nak betul-betul nak menyumbang kepada Malaysia. Kita tak nak jadi rakyat yang bila dah habis berjuta-juta untuk kita dan bila balik ke Malaysia tak ada apa. Sama je, no effect. Ingat tau, duit yang kita dapat ni adalah duit tanggungjawab daripada rakyat Malaysia, tanggungjawab pada kita. Maka bila balik, menyumbanglah kepada masyarakat. Tak kisahlah melalui pendidikan, melalui research and development, melalui socio-economics ataupun socio-democratic. Apa saja yang anda boleh sampaikan, as simple as pergi volunteer program, bawa lah satu perubahan di Malaysia. Alright, jadi sebagai penutup, memandangkan kita dah hampir 20 minit, saya nak cerita satu benda je, iaitu konsep belajar di overseas atau belajar di local. Satu benda saya nak tekankan. Bayangkan satu situasi di mana kita ada ubi kentang, kemudian kita ada apa tadi? Telur, ubi kentang, telur dan juga cordial. Cordial sama ada Ribena ataupun Sunquick. Okey,
kita ada tiga benda. Sekarang kita ada satu satu periuk air panas yang sedang menggelegak, mendidih. Dan kita masukkan satu persatu tiga barang tadi. Yang pertama kita masukkan ubi kentang. Ubi kentang kita masukkan dalam air panas. Setelah lama kita keluarkan. Situasi kedua, kita ada apa tadi? Telur. Kita masukkan telur tu dan bila keluar jadi telur rebus. Situasi ketiga, kita ada air Ribena cordial. Kita masukkan dan tak boleh nak keluarkan lah sebab Ribena tukar warna kan. Sekarang kita ada tiga situasi. Yang pertama adalah ubi kentang. Ubi kentang sifat asalnya keras. Solid. Solid. Macam tu lah, solid. Keras kan? Jadi, bila ubi kentang ni masuk dalam periuk air panas dan bila dipanaskan, lama-lama ubi kentang jadi lembut. Dia jadi empuk. Analogi di sini adalah kita ada tiga benda tadi dan air panas tu adalah suasana masyarakat ataupun masalah ataupun cabaran yang kita akan lalui bila kita balik nanti. Ubi kentang yang asalnya panas, bila masuk, asalnya panas, asalnya keras dan solid, bila masuk dalam air panas dengan cabaran masyarakat masing-masing, dia menjadi lembut, menjadi empuk, menjadi tak bermaya. Telur asalnya liquid, tapi bila dia masuk dalam air panas, dia jadi solid. Sifatnya asalnya dia fleksibel, tapi setelah dia hadapi pelbagai cabaran, pelbagai masalah, menjadi keras, solid, rigid, jumud dan sebagainya. Situasi ketiga, kita ada air kodia sama ada Ribena Sangkuit. Asal sifatnya berwarna pekat, sifatnya lembut dan dia fleksibel. Dan bila dia masuk, dia tak berubah pun. Dari segi dia punya kuantiti, dari segi dia punya kualiti, sifatnya, dia tak berubah. Malah dia yang mengubah air tersebut. Macam itulah kita nak jadi. Kita tak nak jadi yang asalnya keras, iaitu ibu-ibu kentang. Asalnya keras, bila ada masalah, dia lembek. Jadi empuk dan akhirnya tak bermaya dan berlakulah brain drain ataupun jadi lemah. Macam itulah. Kemudian situasi kedua, asalnya kita lembut, fleksibel, cair, iaitu telur. Dan bila masuk kita jadi keras, bila ada masalah kita menjadi keras, jadi jumuk, jadi tak jadi apa lah, jadi tak open kepada orang. Tapi bila kita jadi cordial, asal kita dah manis, kita dah pekat semua, bila kita mula masuk, kita mengubah suasana yang berlaku. Jadilah cordial kepada masyarakat di Malaysia. Tak kisah sama ada anda pelajar di overseas mahupun di lokal. InsyaAllah. Jadi sekian saja, itu sajalah. Alamak, 22 minit. Dalam ni ada hot chocolate. Jadi kalau ada soalan, saya baca je. Apa maknanya belajar overseas course psikologi dan dapat balik di Malaysia Society walaupun hanya volunteer? Tak, Kak Anna, yang saya maksudkan bukanlah bila belajar overseas lepas tu balik jadi volunteer. Maksud saya, dalam belajar course apa pun dan bila kita balik, kita boleh menyumbang apa pun. As simple as volunteer. Tidak ada maksud semata-mata menjadi volunteer. Tapi volunteer hanyalah salah satu faktor kecil yang kita boleh menyumbang selain daripada benda yang besar lain. Kita boleh je buat-buat semua. So volunteer tu bagi saya tu adalah salah satu sumbangan yang kita boleh buat. Yes, Nur Aisyah. Lepas habis video ni, nanti dia akan automatik jadi video rakaman. So boleh tonton balik. Conclusion, jadilah kodil masyarakat. Terima kasih Wan Asrol. Hidup kodil. Terima kasih Lutfi. Housemate tanya tajuk kau ni ubi kentang ke? Housemate. Ada housemate kan? Tak ada orang kat rumah. Aiman study macam mana? Tank. Study macam mana? Maksudnya course psikologi tu macam mana? Okay, course psikologi yang saya belajar, belajar psikologi seperti tadi kata ni, bukan yang belajar menjadi pembaca fikiran orang. Saya minta maaf siapa yang tonton ni sebab saya tadi saya janjikan 20 minit kan. So sekarang terlebih sikit sebab untuk sesi soalan. Jadi siapa yang nak boleh cancel, silakan boleh. Bye-bye. Yes. Hai Fika, hai Aiman. Okay. Belajar psikologi bermaksud anda belajar menjadi saintis. Psikologi is a science. Sebab tu nama BSc in psychology, Bachelor in Science. Bila belajar psikologi, kita menganggap macam sains lah. Ada hypothesis, ada empirical evidence, ada teori, ada conclusion, ada discussion. Jadi belajar psikologi, saya bagi as simple as contoh. Okay, saya ambil daripada kognitif psikologi lah. Sekarang
yang cawan ni dia tulis Good Morning Handsome dan dalamnya ada air coklat. Belajar psikologi dari segi perspektif kognitif psikologi, iaitu psikologi kognitif di bahagian otak yang tidak dapat dikuantifikasi melalui fizikal. Bila kita nampak cawan ni, okay, saya bagi situasi lah. Bila saya nak ambil cawan ni, bila saya nak ambil cawan ni, mata saya dah nampak cawan ni size macam ni. So otak saya akan bagi signal untuk tangan pegang macam ni dan bukannya pegang macam ni. Yalah, kalau saya sini cincin nak ambil kan. Ha. Cina ambil. So otak saya signal macam ni sebab cawan ni macam ni. Dan bila saya nampak benda ni kaca, saya boleh tahu benda ni kaca boleh agak berdasarkan pada generalization ataupun memang pernah pegang. Saya faham ni ini adalah kaca. Jadi saya perlu pegang kuat. Kalau saya tak tahu ni kaca, saya tak dapat interpret bahawa benda ni kaca dan cara nak pegang. Kemungkinan mungkin saya pegang lemah je. Tak dapat. Ataupun mungkin saya pegang terlebih kuat, prak pecah. Tapi tak boleh buat lah, so saya tak tahu macam tu kan. Dan benda ni lah kita belajar dalam cognitive psychology. Apa yang saya sentuh tadi tu hanyalah mengenai spatial dan juga precision pressure. Sebab ada beza bila otak kita nak pegang benda macam ni, iaitu pinch, ataupun kita pegang besar. Pressure versus apa, lupa Allah Alam. Tu FYP tahun lepas. Okay. Jadi itu adalah satu contoh kognitif psikologi. Ada banyak lagi contoh saya boleh bagi dan insyaAllah kita akan kongsikan untuk episod yang berlainan. Okay. Okay, jadi kita tengok lagi soalan lain. Dalam ni ada air hot coklat. Part time je okay ke bila study sana? Okay, bila belajar di, saya boleh bagi contoh di sini lah. Kelas bergantung pada kos. Ada orang busy, ada orang tak busy. Macam saya sendiri, kos saya tak busy dari segi lecture, tapi sangat busy dari segi reading. Maksudnya kena baca sendiri, duduk kat library dan benda-benda macam tu. Part time job is possible. Kalau anda biasa part time job kat sini, student jadi cleaner. Dan dekat sini dia tak panggil cleaner, dia panggil domestic engineer. Floor engineer. Floor engineer bermaksud anda lah bertanggungjawab untuk mengemas, menyapu lantai. Malah ada interview kalau nak apply, kena belajar cecair ni untuk apa, kain warna ni untuk lap bagaimana. Yes, they are that specific kat UK lah. So kalau part time job nak kerja memang boleh. Tapi saya tak kerja. Zahid Aziz, psychology counselling student. High five sikit. Pak. Yes, Jack Zaul. Antara yang kita ceritakan adalah untuk mengubah mentaliti rakyat ketiga, mentaliti kelas ketiga kepada kelas pertama. Dan benda inilah kita nak jadi kodil. Kita nak ubah semua supaya jadi kita pamerkan melalui tindakan, kita pamerkan melalui policy making. Dan saya personally, saya merujuk kepada start pada diri sendiri instead of policy making. But it needs to happen both side. Okay, jadi soalan lain. Jangan nak stand frozen. Biar ngapuhlah. Mengaji jauh doa. Pelik pada orang. Okay. Soft skill, yes, based Amazon, Primark. Saya nak tanya soalan. Internship for psychology major, selain assist lecture, collect data. Okay, internship. Saya tak tahu dekat Malaysia macam mana, tapi dekat sini, untuk internship belajar dalam psikologi, ada banyak. Yes, macam salah satu contoh Siti Safiah, terima kasih atas soalan. Selain assist lecture, untuk collect data, kita boleh juga menjadi seorang yang lead the experiment itself. Macam dekat sini, kami selalu juga dapat tawaran, tapi saya tak pergi, saya balik Malaysia dan cuti sama. Iaitu untuk buat satu research sama ada di sekolah berkaitan dengan budak-budak ataupun sama scientist week. Iaitu pelajar-pelajar sekolah rendah datang ke satu camp dan kita buat satu pelbagai aktiviti psikologi dengan diorang. Benda tu menyesal agak saya tak join, tapi dah tak ya, menyesal tak guna lah sebab saya pilih untuk join. Bagi tips how to study smart macam Aiman. I do not study smart. I study last minute. Okay lah, bagi tips lah kan. Apa yang saya boleh katakan adalah bila kita study, tak kisah course apa pun, kita kena bahagikan kepada tiga. Yang pertama, apa yang akarnya, iaitu apa yang memang benda ni wajib tahu tapi benda ni basic. Contoh saya bagi pasal saya bagi contoh balik lah tadi pegang cawan kan. Yang akar ni adalah spatial making, iaitu struktur otak, spatial representation, iaitu struktur otak yang decide jarak ni jarak mana. Itu benda paling akar.
Lepas tu kita decide apa benda yang berbentuk daun ataupun berbentuk batang kepada pokok tersebut, iaitu dia dia tidaklah core tapi dia masih penting. Iaitu bila kita pegang ni, sebagai contoh tadi, mungkin research apa yang merujuk pada ni. Sebab tadi konsep ni dah faham, iaitu akar, kemudian daunnya. Yang terakhir adalah bunga. Bunga ni satu benda untuk mencantikkan yang yang berbentuk of optional, tapi benda ni kalau ada dia akan menambah markah. Dan belajar dalam psikologi pun dia banyak essay. Jadi macam saya cakap tadi, dalam pembelajaran apa pun kita bahagikan tiba-tiba tiga, iaitu akar, batang dan juga bunga. Batang atau daun lah. Akar, batang dan bunga. Dan kita fokus pada akar tu bagi sekuat-kuatnya. Dan barulah kita proses pada batang dan bunga ni kita tambah sebagai pencantik kepada ilmu tersebut. Belajar lokal boleh raya dengan family. Yelah. Tahun ni saya raya di sini. Sedih. Lagi soalan sebelum kita tutup. Bila orang tanya orang mana kita akan cakap di Malaysia dan takkan... Okay. Nasi lemak. Tiga kawan. Alhamdulillah. Eh, ada lagi. Beza psikologi teknik. Oh, teknik study. Tank. Teknik study kalau di ikut course tu, kalau macam course saya, saya perlukan banyak reading. Dan bila banyak reading, macam saya katakan tadi, bila psikologi ni banyak essay dan juga banyak research, apa yang step pertama yang kami kena buat adalah reading itself. Kena dapatkan data banyak-banyak dan barulah kepada selection, selection info, selection knowledge, benda apa yang nak letak dalam dalam apa artikel tersebut ataupun dalam karangan, dalam essay tu. Kemudian baru dah peringkat terakhir, macam mana nak nak narrate benda tu. Sebab kita ada banyak data. Kemudian kita dah pilih mana yang penting. Dan kita kena pandai nak narrate. Start dengan apa. Lepas tu dia ada flow dia. Ada argument dia. Apa yang penting bila dalam degree lah. Bukan dalam postgraduate. Dalam undergraduate untuk psikologi. Kami bukanlah merujuk kepada. Sebab dalam psikologi ni dia banyak perang pemikiran. Iaitu ada argument untuk certain teori. Apa yang pelajar undergrad buat adalah kami perlu balance kan. Bila cerita konsep teori ni, dia ada argument dia, ada critical dia, dia ada support, evidence support. Kalau cerita ni, dia ada dia ni. Dia bukannya kita ada stand dan kita bahas stand orang. Itu dah masuk postgrad. So, teknik study saya macam tu kot. Saya baca banyak-banyak, lepas tu selection data, lepas tu narrate itself in term of bagi flow dia cantik. Macam mana nak motivate diri untuk terus perform sebab rasa macam ingatkan diri duit sponsor tu, duit rakyat is too stressful. Macam terlalu hidup ketakutan, overthinking. Apa yang saya macam nak aktifkan diri untuk terus perform sebab rasa macam ingatkan diri di sponsor pada. Okay, nak aktifkan diri untuk terus perform sebab rasa macam jadi takut lah bila orang kata duit ni duit rakyat kan. Apa yang saya boleh katakan, betulkan niat di isaf lah di awal proses belajar ni, iaitu kita belajar ni sebab nak menuntut ilmu. Bagi saya, perform, konsep, definisi perform, saya tak faham, saya tak yakin macam mana Syazad Aziz ni masukkan bagi perform. Tapi bagi saya, bila perform ni bermaksud saya sendiri faham. Biarlah markah essay saya dapat C ke, dapat B ke, even dapat A plus ke, A ke. Macam mana pun, apa yang penting adalah faham. Bagi saya, itulah konsep perform bagi saya. Tetapkan dulu konsep perform, dan betulkan niat kenapa kita belajar. Dan anggaplah ganjaran tu sebagai motivate. If you are into that kind of motivation, iaitu ganjaran bila kita dah dapat, kita dapat kepuasan, kita dapat pujian daripada mak ayah, kita dapat recognition daripada kawan-kawan. Yes, itu boleh jadi satu motivation. Sebab motivation ada dua, intrinsic dan juga extrinsic. Intrinsic adalah kepuasan, benda yang dalaman. Extrinsic adalah apa yang orang sampaikan. Orang kata terima kasih, orang kata tahniah, benda tu extrinsic. Dia reward learning, boleh belajar dalam skin. BS kena. Sekarang ni bukan buat master, saya buat degree. Tak mampu lah master. Apa beza? Ni soalan cepu mas, iaitu apa beza BSc dan Bachelor Arts. Siapa yang nak exit boleh exit, saya minta maaf sebab terlebih masa memandangkan banyak soalan, so saya jawab semua. Siapa yang nak exit silakan, tak ada masalah. Saya tak paksa. Malah boleh tonton di YouTube juga kalau tak dapat tonton. Saya ada letakkan link dekat post saya yang sebelum ni, iaitu www.youtube.com/infirulearning. Infirulearning. Okay. Beza BSc dengan BA, iaitu Bachelor in Science and Bachelor in Arts. Apa yang saya boleh nampak paling jelas adalah bila saya ambil BSc dekat sini, memang pure science. Memang kita go deep into research, theory, development, theory, research dan development
Itu BSc. BA saya susah nak jawab sebab saya tak pernah ambil BA. Tapi berdasarkan apa yang saya tanya kepada ejen-ejen waktu nak sambung sini dulu, sebab saya dulu pun tak memilih kan nak ambil BSc ke BA, apa beza. Apa yang saya nampak, bila dalam BA, biasanya BA ni dia akan datang dengan dua benda. Kalau BSc macam saya, Bachelor in Psychology. Kalau BA, BA in Psychology and Philosophy. Contohnya, sebab dia bukan jentuh sains semata-mata, dia juga menyentuh the philosophy itself. Dia akan sentuh macam mana pandangan Aristotle dulu pasal psikologi, benda tu ada pasal dualism, benda-benda macam tu. Dan bila dalam BA, kebanyakan saya jumpa macam tu lah. BA dia datang dengan dua, dia tak datang dengan satu. Sebab dia datang dengan satu core dan satu untuk olahkan benda tu. Kalau saya, BSc psikologi. Psikologi je lah. Tapi kalau psikologi and filosofi, dia akan belajar kedua-duanya. Saya pernah juga jumpa course dekat University of Reading. BSc in BA in psikologi and finance, iaitu belajar macam mana the concept of psychology mengubah the finance ataupun investment thinking, apa tu, teori-teori melibatkan gaming teori dengan economics menggunakan konsep psychology. So BA ni bagi saya, kalau anda nak kerja dua benda yang berlainan, bukan dua benda berlainan, dua benda yang orang nampak berlainan tapi boleh relate, you can go into BA. But for me, I rather go into BSc sebab saya boleh fokus exactly pada satu. Sebab bila saya ambil dalam BSc in psychology, saya belajar semua secara general. Saya tak belajar deep on something. Say hi to Umi, Abah and me. Hi to Umi, Abah and me. Okay, tak ada lah. Say hi Umi, hi Abah, hi Rikya. What are you going to do when coming back here? Okay, terima kasih kepada Ashkol. Apa yang saya akan buat bila saya balik nanti, insyaAllah saya akan kerja untuk, saya akan menjadi seorang speaker atau menjadi seorang consultant. Apa yang saya boleh boleh katakan, saya bukan jadi motivator walaupun orang faham sebagai motivator kan. Sebab saya minat saya lebih kepada bercakap. Dan the reason kenapa saya ambil psikologi adalah untuk mengisi something di belakang kepala saya supaya saya ada benda untuk sampaikan. Saya nak kuatkan stand saya sebagai pelajar psikologi dan bukannya sebagai seorang yang bercakap ke depan tak tahu apa. Jadi reason kenapa saya ambil psikologi sebab saya memang nak fokus pada psikologi. Dan apa yang saya boleh katakan, selain pada menjadi seorang speaker, saya juga menjadi seorang target menjadi seorang consultant. Dan kalau siapa yang follow Facebook saya dah bermula proses ni secara perlahan, iaitu dengan projek Ask Aiman. Ask Aiman tu ditubuhkan untuk menuju ke arah consultancy lah, iaitu orang consult dengan saya berkaitan dengan pelbagai macam-macam cerita. Tapi saya boleh katakan saya bukan pakar dalam bab ni, sebab kalau nak pakar benda tu kena ambil pelajar counselling. Saya tak ambil counselling, saya ambil psikologi. Counselling is more deep, is deeper into psychology. It's not the same. Hi Tarek. Soalan last, macam mana nak ingat teori? Bagi saya bukan nak ingat teori, tapi faham. Sebab bila kita faham, kita akan ingat. Kalau kita ingat semata-mata tak hafal, memang tak dapat. Sebab bila kita hafal semata-mata nak hafal, kita akan ingat dalam exam je lah. Dan bila soalan keluar, tulis. Tapi bila kita faham, contoh tadi saya bagi contoh pasal apa, pegang gelas tadi kan, itu subjek daripada first year, iaitu cognitive psychology yang paling basic. Tapi sebab benda tu saya minat, saya ingat sampai sekarang, Alhamdulillah. Tapi kalau tanya saya pasal biological psychology, iaitu macam mana bila kita marah, apa yang berlaku dalam hormon, apa otak mana yang detect bahagian marah, otak mana yang detect bahagian love, benda-benda macam tu, tanya saya memang saya tak tahu lah, sebab saya tak minat biologi. Tapi benda berkaitan kognitif, social, developmental, iaitu tumbaran tumbesaran daripada baby sampai ke adulthood, benda tu saya minat. Mana-mana yang basic saya boleh ceritakan lah. Okay. Jadi bukannya ingat teori, tapi faham. Harap jawab. Thank you Aish Kamal. Salam dari India, salam dari UK. Hi. Okay, soalan, beza cognitive science and psychology. Cognitive science dia lebih is more deeper into cognitive. Cognitive adalah otak. Okay, ada beza cognitive dengan neurology. Neuro tu otak. Tapi dia berbentuk benda fizikal. Contoh saya sebut neurologi, kita belajar pasal somatosensory cortex, kita belajar prefrontal cortex, kita belajar pasal cerebrum, amygdala, benda-benda macam tu lah yang saya dah tak ingat lah sebab saya dah tinggal di second year dulu. Tapi kalau dalam kognitif,
kognitif belajar benda yang tak nampak, benda yang tak boleh dapat dengan fizikal, tapi benda tu kita tahu ada. Contohnya reading. Reading kita tak ada. Kita tak ada macam, okay, ini adalah reading, bukan? Tapi reading adalah satu ability otak kita yang kita tak dapat nak ukur. Itu kognitif. So, apa beza kognitif sains dengan psikologi? Psikologi itu adalah general, dia punya tajuk besar. Cognitive science is part of psychology. It's part of the psychology. So dalam psikologi, dia ada cognitive science, dia juga ada developmental, dia juga ada social, dia juga ada biological, dia juga ada counseling, ada pelbagai. Soalan ni, tajuk kita dah masuk mula ke psikologi, bukan lagi kelas belajar overseas semata-mata. Alright, jadi sekian sajalah, itu soalan last daripada Tank Catherine. Terima kasih. Dan terima kasih kepada semua yang menonton daripada Malaysia, daripada India, daripada US, daripada Mesir, daripada UK, malah daripada kawan sebelah saya sendiri, rumah sebelah kan, duk cerita saya ubi kentang semua ni. Saya ucapkan terima kasih kepada soalan. Wah, ada soalan last, kalau question or work experience. Banyak soalan psikologi ni. Qualification or work experience? Tak faham soalan. Qualification or work experience? Mana yang lebih matters? Qualification or work experience? Both. Qualification kalau belajar PhD semata-mata ataupun belajar master, tapi kalau tak tahu dari segi experience in life, anda akan jadi researcher lah. Researcher. Tapi kalau tahu work experience semata-mata, kita belajar dari segi dengan universiti kehidupan. Apa yang saya boleh katakan adalah for every section, dia ada kelebihan dia masing-masing. Kita tak boleh katakan bahawa work experience ni lebih elok daripada qualification. Dan kita tak boleh kata qualification lebih elok daripada work experience. Sometimes you need to work both ways. More discussion please, live streaming. InsyaAllah ada episode lagi. Last lah, insyaAllah last lah daripada Hafiz Idris. Banyak soalan. Daripada Hafiz Idris, macam mana depression? Saya tak faham macam mana soalan Hafiz Idris sebab kurang spesifik. Macam mana depression? But saya jawab berdasarkan apa yang saya faham. Oh yes, depression is genetic. Oh sorry, tadi ada orang call. Kacau, Daus call pula. Oh, dia nak pergi umrah kan. Okay, depression. Depression adalah kemurungan dalam BM. Okay. Kemurungan, depression bukanlah satu benda yang orang kata nak hilangkan depression, banyakkan solat, berdoa, lepas tu. Depression bukan semata-mata macam tu tau. Sebab itu depression merujuk kepada depression mode. Yang kita sebut sekarang adalah depression dari segi biological sendiri, neurophysiological, iaitu benda yang dalam otak. Benda ni bukannya hilang sebab kita bila kita solat. Sebab saya selalu jumpa orang kata apa ni, orang depression ni maksudnya orang yang tertekan dengan hidup, apa ni, orang yang tak banyak solat, tak kembali pada Tuhan. Tidak, benda tu bukan semata-mata untuk melawan depression. Depression adalah satu benda yang memang secara brainnya memang kondisi dia macam tu. Dan sama ada dia berlaku sebab depression sebab genetik atau sebab luaran. Sebab depression adalah satu benda yang masih lagi bukan yang spesifik. Bukan yang, maksud saya, depression bukanlah benda yang orang dah kata macam ni. Sebab dalam psikologi, apa-apa teori sekalipun, apa-apa kondisi sekalipun, dia multifaktorial. Dia bukannya single factor. Maksudnya kalau kau depression sebab genetik ataupun kau, dia ada pelbagai-pelbagai. Jadi apa yang boleh katakan untuk sekarang, depression adalah satu, dia boleh berlaku sebab depression, sebab genetik. Dia juga boleh berlaku sebab luaran. Sebab otak kita ni satu benda yang unik. Setiap orang it works differently. So kita, apa yang kita boleh ambil lah general statement sahaja. Untuk intervention kepada depression, iaitu mengubati kemurungan, ia boleh berlaku melalui makan ubat. Ia juga boleh berlaku secara spiritual, yang orang kata kembali kepada Tuhan tu. Dia juga boleh kembali kepada melalui CBT, iaitu Cognitive Behavior Therapy. Benda ni pelbagai. Dan the person who know better about depression is psychiatrist itself.
secretary themselves, not me, because I'm only a psychology student. Apa yang saya belajar hanyalah di luaran sahaja. Motivate untuk perform, saya maksudkan motivate untuk tak give up dan berusaha sebaik mungkin. Okay, soalan tadi kan pasal motivate, motivate untuk terus belajar, bukannya fikir ni duit rakyat kan. Untuk tak give up dan berusaha sebaik mungkin. Motivation works, macam saya katakan, works in two ways, intrinsic dan juga extrinsic. Intrinsic adalah kepuasan diri sendiri ataupun keseronokan kita buat dalam sesuatu, dan rewardnya datang dalam bentuk happy, dalam bentuk experience, something, yeay, aku belajar hari ni, seronoknya, aku faham. Ha, itu intrinsic. Kalau extrinsic, dia berbentuk luaran. Dia berbentuk, okay, nanti aku akan dapat kerja, nanti orang orang puji aku, nanti family aku happy dengan aku, nanti orang akan tepuk bahu aku, oh, tahniah Haiman, aku dapat first class. Ha, contoh, itu adalah extrinsic. Motivation yang kita cari untuk tak give up dengan berusaha sebaik mungkin ni, sebenarnya dah ada dalam diri kita, kita cuma nak cari. Saya tak nak cerita secara detail lagi sebab sebab benda ni macam terlalu vague, bukan vague, maksudnya terlalu, it works differently for different people. Jadi Syaza Aziz, kalau nak tahu lagi lebih lanjut, boleh PM saya. Please PM me, I answer it special for you. Is there such thing as extra sensory perception or ESP? Okay, untuk dalam benda ESP ni, iaitu benda yang boleh menggerakkan sesuatu extra sensory kan, kita menggunakan sensory stimulus kita kepada gerakan luar tanpa menggunakan gerak. Contohnya saya pandang gelas ni, tiba-tiba dia gerak. Ha, yes. Okay, itu ESP bagi siapa yang tak tahu. ESP secara scientificallynya, setakat yang saya, dari fahaman saya lah, saya tak jumpa lagi apa benda ESP ni. Bukan tak jumpa apa benda, tak jumpa lagi orang yang boleh buat, orang boleh ukur, orang boleh measure by scientifically. Sebab dalam apa ni, salah satu adat ilmu iaitu academics, dunia akademik, adalah satu benda research ni, something that is quantifiable, benda yang boleh diukur, something yang measurable. Jadi untuk ESP ni mungkin saya tak tahu, Allah Alam, saya kena banyakkan research. Tapi setakat fahaman saya, ESP ni lebih kepada dalam filem, benda yang orang share dalam YouTube, benda-benda macam tu lah, benda yang tak ada solid evidence. Tapi macam saya katakan tadi, hanya sebab kita tak nampak sesuatu, tidak maksud dia yang bukan macam tu. Dan mungkin dia tak ada pun, Allah Alam. Sebab dia agak melawan hukum alam kan. Thank you Siraj, bagi love. Alright, thank you Catherine for the question. Okay, jadi saya anggap tu last question lah, sebab kita dah masuk 1 minit ni, 47 minit. Okay, jadi sebagai penutup, kalau ada siapa soalan lagi boleh PM eh. Sebagai penutup, apa yang saya boleh katakan bahawa dalam dunia pendidikan, dalam dunia akademik kita belajar apa pun, kita ada sumbangan masing-masing. Kita recap balik, kita ada sumbangan yang kita boleh buat masing-masing kepada masyarakat, kepada kawan-kawan, kepada keluarga dan juga kepada kerajaan sendiri. Dan kedua, dalam bidang masing-masing ada kelebihan dan kekurangan, sama ada bidang lokal dan bidang overseas, ataupun bidang sama ada psikologi dan juga engineering. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan ketiga adalah peranan kita setelah kita dah ada dua ni, iaitu kita dah belajar macam-macam, kita dah buat dekat sini, dekat sana. Apa peranan yang kita nak sumbangkan kepada masyarakat? Tiga benda ni kita hadam betul-betul dan faham bahawa kepelbagaian tu adalah satu keindahan. Bayangkan kalau kita main chess, semua pakai queen, tak best kan? Semua pakai king, mana best? Semua pakai apa ni, apa nama tu, askar ataupun pawn, tak best. What makes the chess is interesting because everybody has their own part, everybody has their own role, everybody has their own function. So because of that difference, menyebabkan chess tu, dia ada pelbagai strategi, dia ada pelbagai move yang kita boleh buat, dan dia melatih kita untuk berfikir dalam pelbagai multifactorial punya thinking. Bukan multifactorial, multidimensional punya thinking. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada yang menonton daripada Malaysia, pusing balik bumi sampai Malaysia balik. So saya dah merujuk kepada semua negara. Terima kasih kepada menonton, dan insyaAllah saya akan buat lagi episod live selepas ini. Boleh bagi cadangan tajuk apa yang saya nak buat lepas ni dekat bawah eh, komen tajuk saya, sebab saya nak survey tajuk apa yang saya nak buat. Jadi terima kasih kerana menonton. Minta maaf salah silap, kalau ada kekurangan kelebihan harap perbetulkan. Jadi sekian saja.
Cak Minayak penat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you for watching. Bye. I'm Amri out.